بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin jamaah sekalian dirahmat Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan setelah istirahat cukup lama. Semoga ini merupakan kenikmatan yang dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan amal kita. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita pagi ini akan membahas hadis yang ke-99. Hadithu Aisyata Ummul Mukminin qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis ini, panjang sekali. Karenanya kita akan artikan secara langsung, tidak kita baca secara lengkap baru kita artikan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan wahyu atau permulaan wahyu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mimpi ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang nyata, finnaumi, ketika sedang tidur. Maksud dari ru'ya salihah adalah mimpi yang mimpi sesungguhnya, bukan mimpi. Karena misalnya begini, kita habis cerita sama orang tentang jalan-jalan ke Ragunan, habis itu malam mimpi masuk Ragunan. Nah, ini bukan seperti itu, tapi mimpi yang sesungguhnya, mimpi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi kecuali kemudian beliau melihat seperti cahaya waktu subuh. Ada cahaya yang terang yang mendatangi beliau. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian sesudah sering bermimpi seperti itu, melihat cahaya terang di waktu subuh, thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian entah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suka menyendiri. Yuhibbul khala. Khala itu adalah tempat yang terbuka di luar perkampungan. Itulah makanya di dalam bahasa Arab, ketika orang ingin buang hajat itu disebut dia masuk ke khala. Khala itu tempat yang kosong, tidak ada siapa-siapa. Mereka mencari tanah yang agak rendah untuk kemudian duduk di situ dan buang hajat. Nah, khala ini juga bisa nanti wujud kalimatnya berubah menjadi khalwat. Khalwat itu artinya menyendiri untuk
berkonsentrasi, berkomunikasi dengan Allah SWT. Tentu komunikasi yang sifatnya adalah komunikasi batin, karena tidak mungkin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fa yatahannathu fihi. Rasulullah kemudian mencari tempat yang bisa dijadikan tempat untuk menyendiri itu. Maka kemudian Nabi Muhammad memilih gua Hira. Dan beliau melakukan ibadah di situ menggunakan cara ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa huwa at-ta'abbud al-layali dzawatil 'adad. Di malam-malam, bukan hanya satu malam, tetapi misalnya begini. Beliau berangkat misalnya 5 malam baru pulang, 3 malam baru pulang, ya. Pokoknya tidak nginep sehari apa, berangkat sore, malam bertahanus di situ, kemudian paginya pulang. Tidak seperti itu, tapi beliau lebih dari satu malam. Artinya malamnya itu dawatil adad, malamnya lebih dari satu, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Ketika bekalnya sudah habis, maka Rasulullah kemudian turun untuk mencari bekal lagi. Jadi saat itu Rasulullah seperti orang yang berkantor. Kantornya di mana? Kantornya di gua. Karena memang Rasulullah secara rutin mengunjungi gua itu sendirian. Dan kalau jamaah pernah umroh, biasanya sama travel umrohnya itu ditunjukkan. Ditunjukkan itu gua Hira. Kalau pengen naik, biasanya pulang sendiri, karena travelnya enggak mau nungguin lama itu naik ke atas gua Hira itu. Al-layali dawatil adad qabla ay yarji'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika. Kemudian kalau sudah habis, Rasulullah SAW kemudian pulang untuk mencari, untuk membawa bekal baru, kemudian berangkat lagi ke situ. Wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji' ila Khadijah fatazawwadu limitsliha. Kemudian pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha, lalu mengambil bekal berangkat lagi ke situ. Seperti orang kalau sekarang adalah seperti orang i'tikaf. Hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira, sampai datang kebenaran ya, ketika Rasulullah berada di gua Hira itu. Faja'ahu al-malik faqala iqra, maka datanglah malaikat lalu memerintahkan kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari'in. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda. Maka kemudian malaikat menarikku, menyekapku, sampai kemudian aku seperti, ya gimana, bayangkan orang yang ditarik dan disekap sedemikian rupa, kita ingin lepas, kan rasanya itu lelah. Rasanya lelah sekali ketika kita dalam situasi seperti itu. Makanya digambarkan oleh Rasulullah, balagha minni al-jahda, sampai saya sekuat tenaga ingin lepas dari situasi itu, tapi enggak bisa. Tsumma arsalani, tapi kemudian malaikat melepaskanku kembali. Tidak terus-terusan disekap seperti itu. Lalu malaikat bilang lagi, iqra, faqultu ma ana biqari. Malaikat bilang lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani tsaniyah. Lalu malaikat menarikku dan menyekapku lagi kedua kalinya, lalu melepaskan aku lagi. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi di riwayat ini hanya berhenti pada sampai Iqra wa rabbukal akram, yaitu surat Al-Qalam. Jamaah sekalian, rupanya yang diperintahkan untuk membaca adalah bukan objek yang dibaca, tetapi bacalah dengan menggunakan nama Rabbmu. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Rabbmu. Bisa juga ini dimaknai bacalah dengan sudut pandang Rabbmu. Membaca dengan sudut pandang Allah dalam melihat persoalan. Dan memang akan berbeda sekali kalau kita membaca sesuatu dengan sudut pandang diri kita sendiri dengan sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam kita memandang COVID-19. Dalam kita memandang COVID-19, kalau menggunakan cara pandang kita sendiri, kita akan menilai bahwa COVID-19 itu adalah sesuatu yang menyengsarakan, sesuatu yang tidak baik. Kesimpulan akhirnya adalah tidak baik, betul? Karena apa? Ancaman buat kita. Karena kita yang memandang menggunakan cara pandang kita. Karena kita yang akan terancam oleh COVID itu. Tetapi coba menggunakan cara pandang Allah. COVID-19 itu juga merupakan makhluk Allah, bagian dari tentara Allah yang dikirim oleh Allah mengikuti kehendak Allah. Berarti COVID itu salah apa tidak? COVID tidak salah. Dia makhluk yang taat atas perintah Allah. Lalu kemudian dengan datangnya COVID, apakah itu keburukan dalam pandangan Allah? Bukan. Justru pada banyak hal COVID menghasilkan kebaikan. Ketika tempat-tempat maksiat penguasa saja tidak mampu menutup, COVID berhasil menutupnya. Berarti apa? Kalau kita meminjam cara pandang Allah, maka COVID itu adalah kebaikan. Ketika orang selama ini lupa dengan Allah karena kemakmuran dan kenikmatannya, dengan COVID tiba-tiba gajinya menjadi seret, pekerjaannya menjadi sulit, maka dia kemudian apa? Banyak berhubungan dengan Allah, banyak mengadu kepada Allah. Berarti tambah intensif hubungan dia dengan Allah. Dalam pandangan Allah baik apa buruk itu? Baik. Nah itulah makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan membawa nama Rabbmu, dengan sudut pandang, dengan menggunakan pandangan Allah. Jangan melihat dengan pandangan matamu sendiri, sebab kesimpulannya pasti akan berbeda. Makanya kalau kita memandang penyakit, kita menganggap penyakit itu musibah, sesuatu yang buruk buat kita. Padahal menurut Allah, penyakit itu justru membuat orang dekat kepada Allah. Itu baik menurut Allah. Kematian, apakah kematian itu buruk? Menurut pandangan mata kita, kematian itu buruk karena menyakitkan buat kita, kita sebagai pelaku. Tapi menurut pandangan Allah, kematian itu biasa aja. Kematian itu sebiasa mati hidupnya lampu dalam pandangan kita. Coba jamaah sekalian, kalau kita lagi pengen punya perlu, lampu kita hidupin. Kalau lagi gak ada perlu, lampu kita matikan. Mati dan hidup itu dalam pandangan Allah tidak lebih seperti mati hidupnya lampu dalam hajat kehidupan kita. Karena Allah tidak terlibat dalam rasa sakit akibat kematian itu. Maka cara pandang terhadap kematian itu berbeda dengan cara pandang kita terhadap kematian. Begitu juga cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, jemaah sekalian, ini adalah tekanan atau ini merupakan poin pelajaran akidah yang sangat penting.
Dasar pijak dari semua yang kemudian Allah turunkan adalah memandang masalah dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda. Memandang masalah dengan pandangan Allah itu akan berbeda semuanya. Nah, Nabi Muhammad titik awalnya berangkat dari situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah segala sesuatu dengan cara pandang Allah yang telah menciptakan semuanya. Karena pandangan pencipta adalah pandangan yang dianggap paling legal. Itu kan mirip dengan cara pandang terhadap kehidupan ini. Maksud saya begini. Pakai masker itu pandangan yang tepat apa? Dia itu harus dipakai atau tidak harus dipakai? Dari semua perdebatan itu ujung-ujungnya pandangan siapa yang akan dijadikan patokan? Ujung-ujungnya adalah pandangan penguasa. Menurut kesimpulan penguasa, karena COVID masih banyak dan seterusnya dan seterusnya, dan pandangan yang dianggap resmi terhadap semua persoalan adalah pandangan penguasa, maka semua perdebatan itu tidak ada gunanya karena semuanya tunduk kepada pandangan penguasa. Penguasa mengatakan masih pakai, maka semua rakyat pakai. Berarti semua rakyat tunduk kepada pandangan siapa? Penguasa. Nah, sekarang persoalannya adalah penguasa langit dan bumi siapa? Allah. Berarti semua masalah mengacu kepada pandangan Allah. Bahkan pandangan pemerintah pun kalah oleh pandangan Allah. Kenapa? Pemerintah hanya subordinat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Di mana kita hari ini hidup di dalam situasi seperti itu. Dalam banyak hal penguasa punya pandangan, ternyata Allah punya pandangan yang berbeda. Dilema. Hidup kita selalu dalam dilema karena ada dua sudut pandang yang bertolak belakang. Penguasa sudut pandangnya A, Allah punya sudut pandang B. Maka bacalah fenomena kehidupan dengan sudut pandang siapa? Sudut pandang Allah. Lupakan sudut pandang penguasa. Lupakan sudut pandang hukum yang dibuat manusia. Lupakan sudut pandang dirimu. Lupakan sudut pandang masyarakatmu, adatmu, sukumu, bangsamu. Semua itu lupakan cara pandang. Satu saja kamu hidup dengan menggunakan cara pandang Allah Subhanahu wa taala terhadap semua masalah. Maka kehidupan akan tertata dengan tertib. Kenapa? Karena semuanya merupakan hamba di hadapan Allah. Semua merupakan hamba di hadapan Allah. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa bahwa wahyu diawali dengan pikiran seperti ini. Coba jamaah sekalian bandingkan, kalau misalnya ya, penggemar Rocky Gerung melihat masalah dengan sudut pandang apa? Hanya menggunakan akal, dengan mengistilahkan akal sehat. Sekarang pertanyaannya begini, apakah dengan istilah akal sehat maka cara pandangnya pasti benar? Belum tentu. Misal, dalam keyakinan seorang mukmin bahwa orang yang dikubur di alam barzakh itu akan merasakan dua kemungkinan, nikmat kubur atau azab kubur. Coba kita suruh Rocky Gerung menganalisa, dia akan bilang apa? Ini secara analisa akal sehat itu enggak mungkin. Nah, berarti apa? Akal sehat bisa diandalkan? Akal sehat tidak bisa diandalkan untuk menganalisa semua masalah. Nah, berarti kembalinya adalah cara pandang Allah, cara pandang iman. Ketika Allah mengatakan, ketika Allah memberitahukan kepada kita melalui Rasulnya bahwa ada namanya nikmat kubur atau azab kubur, kita kemudian apa? Mengikuti cara pandang Allah itu. Ketika Allah menginformasikan nanti orang akan dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan dihisab,
Kita ya ikut saja dengan pandangan Allah itu. Manusia dalam semua perbuatannya nanti akan dicatat dan akan mempertanggungjawabkan amalnya di akhirat. Ya kita ikut saja pandangan Allah itu. Seperti analis ketika orang mengikuti cara pandang Rocky Gerung, maka tinggalkan itu. Patokannya adalah cara pandang Allah SWT terhadap kehidupan. Nah, jadi jemaah sekalian, ini penting sekali poin ini. Point of view, sudut pandang ini penting sekali karena menentukan semua kesimpulan dalam menilai segala sesuatu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, jemaah sekalian, ini merupakan awal mula turunnya wahyu. Faraj'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduhu. Yarjifu. Ketika di gua sendirian seperti itu, ini bagian dari perbuatan Nabi yang tidak boleh ditiru adalah menyendiri di gua. Kenapa, Pak? Karena sesudah turunnya wahyu, menyendirinya bukan di gua lagi, tetapi di mana? Di masjid. Udah dikasih tempat masjid, tempat sujud. Kalau di gua nanti repot. Kenapa repot? Karena ibadah sudah dirumuskan oleh Rasulullah. Tata cara pelaksanaannya sudah dirumuskan. Misalnya begini, orang menyendiri di gua. Lalu kalau dengar adzan, apa yang harus dia lakukan? Apalagi sekarang adzan kedengaran sampai gua. Dia mau tidak mau meninggalkan guanya itu menuju masjid untuk sholat jamaat. Jamaah, berapa betapa repotnya dia menyendiri tapi ketemu lagi, betul enggak? Jadi memang ini sudah enggak mungkin dipraktekkan. Ini adalah khas Rasulullah ketika awal-awal turunnya wahyu, bukan sesuatu yang boleh dijadikan argumen bahwa umatnya Nabi Muhammad dalam menghadapi kegelisahan boleh menyendiri ke gua seperti Nabi Muhammad. Apalagi dengan harapan syukur-syukur nanti kalaupun bukan wahyu, karena wahyu sudah enggak ada, turunnya hanya kepada Nabi, dapat ilham. Atau dalam bahasa kejawennya adalah wangsit. Repot lagi. Lalu dia mengklaim saya dapat wangsit. Apa wangsitnya? Saya 2024 mau jadi presiden. Tapi yang bilang gitu enggak cuma Anda, Pak. Ya bodo amat, yang penting wangsit saya begitu, makanya pilihlah saya. Siapa yang percaya dengan wangsit seperti itu? Artinya kalau orang mengklaim dapat wangsit, siapa bisa memverifikasi bahwa wangsitnya itu benar? Apalagi sumbernya dari siapa? Kalau sumbernya tidak sama isinya dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti pasti itu dari bisikan-bisikan syaitan. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad malah menyendiri ke gua, itu bukannya dapat kebaikan, tapi malah dapat bisikan-bisikan. Dan yang membisiki bukanlah malaikat, tetapi syaitan. Baik. Maka Rasulullah SAW mendapati pengalaman itu di gua Hira, merasa tarjufu fuaduhu. Hatinya merasa gemetar karena takut. Ini apa ini? Ya. Khawatir bahwa ini sesuatu yang akan menjadi keburukan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya, tentu saja ketemu dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini Allah takdirkan awal-awal turunnya wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri yang lebih tua dan lebih usianya lebih matang.
Padahal Rasulullah juga sudah cukup matang saat itu karena sudah umur 40 tahun, tapi istrinya lebih matang lagi karena lebih tua sekitar 15 tahun. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha juga seorang manajer yang hebat. Terbukti beliau adalah orang yang memiliki bisnis yang sukses. Tidak mungkin memiliki bisnis yang sukses kalau manajemennya tidak baik. Dan biasanya orang yang mampu memanage dengan baik itu visioner, punya visi yang baik, punya cara pandang yang jauh. Maka sosok Khadijah binti Khuwailid memang merupakan wanita yang tepat di saat Nabi Muhammad mendapati pengalaman yang menakutkan seperti itu. Faqala zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-ru'. Nabi Muhammad mengatakan zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah mungkin juga dibantu sama anggota keluarganya kemudian menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rasa takutnya itu hilang. Bisa dibayangkan Rasulullah adalah manusia paling pemberani. Menghadapi pengalaman seperti itu Rasulullah merasa takut. Seandainya kita dalam posisi itu mungkin udah enggak bisa pulang, udah pingsan di Gua Hira itu. Faqala Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi. Maka sesudah rasa takutnya hilang, lalu Rasulullah menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang peristiwa yang dialami. Lalu Rasulullah mengakhiri dengan kalimat, aku khawatir peristiwa ini akan menjadi hal yang negatif buat diriku atau masa depanku. Khashitu ala nafsi. Faqalat Khadijah. Menarik, apa tanggapan Khadijah? Ini merupakan bukti bahwa Khadijah adalah orang yang memiliki trust kepada Rasulullah. Karena selain pertama, Nabi Muhammad adalah suaminya sendiri, yang kedua, sebelum menjadi suaminya dan setelah menjadi suaminya, Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mendapati hal yang negatif dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika pertama berinteraksi dengan beliau Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi Muhammad membawa barang dagangan dari Mekah ke Syam bersama pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu laki apa perempuan? Maisarah. Ya. Kalau lihat namanya kayak Maisarah, kayaknya perempuan ya. Padahal maksudnya, padahal ini adalah nama laki-laki. Maisarah itu bukan nama perempuan. Sama dengan Usamah. Usamah itu akhirnya H, tapi dia nama laki-laki. Sama dengan Hamzah. Hamzah itu nama dengan akhiran tak marbutah, tapi dia adalah nama laki-laki. Jadi tidak selalu dengan tak marbutah di belakang itu otomatis nama perempuan ya. Maisarah ini adalah nama laki-laki, pembantunya Khadijah radhiyallahu anha yang ditugasi untuk menemani Rasulullah dalam perjalanan bisnis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang bisnisnya ke Syam ini fokus, beda dengan tokoh-tokoh Mekah yang lain. Kalau bisnis ke Syam itu sambil apa? Sambil wisata kenikmatan. Karena apa? Di Syam itu wanitanya cantik-cantik. Lah kalau jauh dari keluarganya kemudian ada kesempatan kan sambil menunggu lobi-lobi bisnis itu kan memanfaatkan waktu untuk keliling ya, wisata termasuk wisata kenikmatan tak kuliner lantah. Karena masyarakat saat itu jahiliyah, sedangkan Nabi Muhammad fokus apa? Dagang. Fokus betul dengan amanat itu, maka cepat selesai dan keuntungannya bagus. Bahkan ketika pulang, Maisarah memiliki kesaksian bahwa Nabi Muhammad dipayungi oleh awan. Dan itu semua diceritakan pada Khadijah radhiyallahu anha.
kejujurannya, amanatnya dan seterusnya, baik sebelum menjadi nabi maupun baik sebelum menjadi suaminya maupun sesudah menjadi suaminya, itu mengkonfirmasi bahwa orang ini orang baik, tidak punya catatan negatif. Kan kadang-kadang gini, Pak ya. Orang itu ketika masih jauh catatannya positif semua. Begitu menjadi suaminya, ya ternyata akan gitu. Setelah menjadi suaminya ternyata, nah ternyatanya ini enggak ya. Nabi Muhammad bukan seperti itu. Khadijah wanita yang sangat visioner. Belum mengerti psikologi seseorang ini. Ini tanda-tanda orang baik seperti ini gitu ya, tahu. Dan mendapati bergaul sekian lama dengan beliau, mendapati beliau ini adalah orang yang baik, maka ketika Nabi Muhammad menceritakan itu, komentarnya bukan apa? Kalau misalnya dia enggak punya trust sama suaminya, kira-kira komentarnya apa Khadijah? Kamu ini kali apa? Malah nuduh suaminya apa? Itu jangan-jangan kalau anak zaman sekarang bilang apa? Itu halu itu. Tahu enggak Pak halu? Sedang berhalusinasi. Membayangkan sesuatu, memimpikan sesuatu padahal sesuatu itu tidak nyata. Tetapi Khadijah mengatakan apa? Khadijah kemudian mengatakan kalla wallahi. Tidak, demi Allah. Kekhawatiranmu itu tidak berdasar. Kenapa? Nah ini pentingnya track record. Jamaah sekalian, pentingnya track record ya. Track record seseorang itu menjadi asas, menjadi pondasi untuk penilaian kita dalam perkara yang lain. Ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan merendahkan engkau selamanya, tidak akan memberikan hal negatif kepada engkau. Innaka tasilur rahim. Karena engkau selama ini punya track record selalu menyambung tali silaturahmi. Rajin berkunjung ke saudara-saudara, tidak sombong ya, maunya dikunjungi tapi enggak mau mengunjungi. Ini biasanya penyakitnya orang kaya. Penyakitnya orang kaya itu maunya dikunjungi tapi enggak mau mengunjungi. Orang miskin kebalikannya, gemar mengunjungi tapi enggak ada yang mau mengunjungi. Karena apa? Apa untungnya mengunjungi orang miskin kan gitu ya. Tapi kalau mengunjungi orang kaya ada untungnya. Bukan hanya keuntungan materi, bahkan keuntungan untuk sekedar selfie saja itu membanggakan. Kenapa? Foto bersama sultan. Nah, kalau bahasa anak sekarang ya. Foto bersama sultan itu menjadi bukti. Baik. Ma yukhzikallahu abadan. Track record yang pertama disebut oleh Aisyah apa? Innaka tasilur rahim. Engkau selama ini punya track record suka menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kal. Dan engkau tahmil itu membawa beban. Al-kalla, yaitu orang yang kesusahan. Orang yang kesusahan itu beliau tanggung. Maksudnya apa? Orang yang kesulitan apa dikasih bisa uang, bisa bantuan tenaga macam-macam ya. Bisa nasihat. Wa taksibul ma'dum. Dan engkau memberi kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Misalnya pengemis atau orang yang enggak punya apa-apa kemudian dikasih oleh Rasulullah. Wa taqrid dhaifa. Dan engkau sangat menghormati kalau ada tamu. Kalau ada tamu itu dikasih suguhan yang paling berkualitas, paling enak gitu ya. Wa tu'in 'ala nawa'ibil haqqi. Dan engkau biasa membantu orang dalam segala sisi kehidupan mereka.
nawaibil haqqi, menjadi seperti apa, menjadi sandaran banyak orang untuk berbagai persoalan. Orang kesulitan ini datang ke Rasulullah, orang punya kesulitan ini datang ke Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu generasi solutif, sosok orang yang solutif, memberi solusi kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya. Semua orang menilai baik kepada beliau. Track record ini yang menjadi dasar Khadijah membuat kesimpulan, Allah tidak akan menghinakan atau menyengsarakan engkau dengan peristiwa itu. Orang yang akan disengsarakan atau orang yang akan dikasih hal negatif oleh Allah itu harusnya adalah orang yang pendusta, orang yang sombong, orang yang enggak pernah peduli sama tetangganya dan lain-lain. Itu layak untuk mendapatkan hukuman, tapi engkau tidak melakukan itu semua, maka tidak mungkin Allah akan memberikan hal yang negatif kepada anda. Nah, ini bisa menjadi satu teori dalam kehidupan kita. Dalam menilai seseorang, tanya track recordnya. Tanya track record orang itu atas kesaksian dari orang-orang sekeliling. Bagaimana dia itu dalam masalah silaturahmi? Oh, dia baik. Dia suka berkunjung. Bagaimana dia kalau anda bertamu ke rumahnya? Wah, kita luar biasa disambut. Ketika pulang pun diantarkan sampai pintu. Seperti kita itu dihormati, betul. Nah, ini berarti tanda orang tawaduk, ya, orang baik. Nah, tidak sampai di sini. Khadijah kemudian fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Warqah ibn Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Khadijah masih merasa perlu untuk membawa Nabi Muhammad, diajak untuk ketemu dengan Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ini jatuhnya adalah ibnu Ammi Khadijah, sepupu sama Khadijah. Sepupu, tapi usianya lebih tua. Ibnu Am, Am itu kan paman, anaknya paman, berarti siapa? Sepupu, sepupuan sama Khadijah. Tapi usianya lebih tua. Saking tuanya disebutkan di dalam riwayat ini sampai sudah kehilangan penglihatannya. Penglihatannya sudah terganggu sampai tidak bisa lagi melihat. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Ini orang Mekah tetapi mengambil Nasrani sebagai agamanya. Nah, ini menarik. Mekah ini jarang orang yang beragama Nasrani. Warqah bin Naufal ini adalah termasuk satu di antara sedikit orang Mekah yang mengambil Nasrani sebagai agamanya. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah, fayaktubu minal injil bil-Ibraniyah, Masya Allahu ayyaktubah. Dia bisa menulis dengan aksara Ibrani, dan dia bisa menguasai bahasa Ibrani, sehingga bisa menulis dan membaca Injil maupun Taurat yang berbahasa Ibrani. Ini berarti pengetahuannya luas nih, Warqah bin Naufal. Mungkin juga itu hasil dari mungkin masa mudanya dulu pernah ke Syam. Di Syam itu kan wilayah Nasrani waktu itu ya, sehingga banyak belajar dengan mereka. Warqah bin Naufal. Bukan. Namanya bapaknya Naufal. Namanya Warqah, bapaknya namanya Naufal. Wa kana syaikhun kabiran. Dia saat itu sudah sangat tua. Qad amiya. Bahkan dia sudah tidak bisa melihat. Faqalat lahu Khadijah. Khadijah kemudian setelah bertemu dengan Warqah bin Naufal bersama Nabi Muhammad, lalu bilang begini, ya bena am isma' min ibni akhik. Wahai sepupu, dengarkan apa yang terjadi pada anak saudaramu. Anak saudaramu berarti apa? Keponakan ibnu akhika, keponakanmu ya. Cuman memang ini biasanya tidak harus hakiki, bisa juga ini semacam bahasa mendekatkan saja, ibnu akhika, keponakanmu.
Faqala lahu Warqah, maka Warqah bin Naufal kemudian memberikan arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunna akhi, madza tara? Apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabari ma ra'a. Maka Rasulullah menceritakan apa yang dilihat dan dialami di Gua Hira itu. Faqala lahu Warqah, maka kemudian Warqah berkata, hadzan namus alladzi nazzala Allah ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan namus. Namus itu semacam ya tanda-tanda atau suatu peristiwa, suatu wahyu yang Allah pernah turunkan kepada Musa sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani fiha jada'an. Seandainya saya masih muda, masih kuat. Jada' itu sebetulnya istilah untuk unta yang umurnya saya lupa, jada' itu umurnya berapa, apa 4 tahun atau 6 tahun. Menggambarkan bahwa beliau ingin menggambarkan kalau seandainya saya masih muda, masih kuat. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Seandainya saya masih muda, masih kuat ketika engkau diusir oleh kaummu gara-gara apa yang kamu terima itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian berkata, "Au mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku gara-gara apa yang aku terima itu? Wahyu yang aku terima itu?" Qala na'am, iya, kamu akan diusir oleh kaummu gara-gara apa yang kamu dapatkan itu. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran. Kalau seandainya aku masih hidup ketika kamu mengalami itu, pasti aku akan membelamu dengan pembelaan yang terbaik. Luar biasa. Warqah bin Naufal, orang dengan pikiran yang terbuka. Ketika dia masuk Nasrani, bukan fanatik dengan Nasrani, tetapi apa? Saat zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, memang konsep kebenaran yang terbaik saat itu adalah agama Nasrani. Maka ketika menemukan hal yang lebih baik lagi, yaitu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu akan menjadi nabi terakhir, Warqah bin Naufal dengan lapang dada siap untuk membela Nabi Muhammad, karena ngerti ini pasti merupakan sesuatu yang sama dengan yang beliau pahami sebelumnya, yaitu Nasrani. Nah, maka itu pentingnya tidak boleh fanatik dengan apa yang didapati berupa kebenaran dari seorang guru. Karena bisa jadi guru itu ada kekeliruannya. Maka fanatik boleh adalah fanatik kepada Allah dan Rasulnya, fanatik kepada kebenarannya, substansinya, fanatik kepada tauhidnya. Tapi jangan fanatik kepada yang menyampaikan itu. Sebab kalau fanatik kepada yang menyampaikan, nanti ada orang lain membawa tauhid, membawa kebenaran, itu enggak bisa nerima karena sudah terlanjur fanatik kepada orang yang menyampaikan sebelumnya. Nah, kalau kita fanatiknya kepada tauhidnya, maka siapapun yang membawa tauhid, oke, kita terima dari dia. Tidak ada apa? A priori tidak ada antipati. Jemaah sekalian, ini hadis yang ke-99 menceritakan tentang bagaimana awal mula turunnya wahyu. Hadis ini panjang. Saya enggak habis pikir kalau seandainya hadis ini turun di zaman kita, siapa yang bisa ngapal hadis sepanjang ini, ya? Cepat sekali ilmu ini akan hilang kalau seandainya kitalah orang-orang yang mentransfer. Dan perlu diingat bahwasanya hadis macam ini tidak langsung ditulis, tetapi ditulisnya adalah pada zaman Imam Bukhari, setelah berlalu sekitar 100 tahun kemudian.
100 tahun kemudian dari sabda ini keluar baru didokumentasikan. 100 tahun atau bahkan lebih baru didokumentasikan. Tetapi masih bisa terjaga teksnya. Ini luar biasa. Makanya saya bilang kalau seandainya kita yang menjadi sahabat-sahabat Nabi, mungkin segera hilang ini hadis-hadis seperti ini, karena ngapalnya mungkin bisa hafal hari ini, tapi besok ditanya udah beda lagi ya. Karena tingkat kemampuan menghafalnya berbeda dengan masyarakat pada zaman itu. Baik, jemaah sekalian, inilah pembahasan hadis yang ke-99 tentang Bad'ul Wahyi ya, tentang proses awal mula turunnya wahyu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi meskipun Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah, tetapi saat meriwayatkan seperti ini enggak ada muatan cemburu. Kalau seandainya pas meriwayatkan begini ada muatan cemburu, mungkin dia akan bilang apa? Ditambahi kalimat-kalimat yang merupakan ekspresi kecemburuannya. Misalnya apa? Maka Nabi Muhammad datang menemui Khadijah, orang yang saya tidak suka. Wah, keluar apa? Keluar cemburunya. Tapi ketika meriwayatkan fair, ilmu, ya, ketemu dengan Khadijah, Khadijah memberi penilaian begini, murni, ya, seperti orang enggak ada peristiwa apa-apa antara beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini salah satu poin yang mestinya menjadi poin pandangan masyarakat terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini orangnya sangat cerdas dan banyak meriwayatkan hadis. Sayangnya dalam lagu Aisyah yang lebih banyak ditonjolkan adalah ciri-ciri fisik Aisyah, kemesraannya Aisyah dengan Rasulullah. Mestinya lebih banyak dilihat yang hadis-hadisnya, ilmunya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhal Ustaz. Ya, memang itu ada ramai di media sosial ya. Misalnya ada daftar Ustadz Sunnah. Daftar Ustadz Sunnah. Padahal istilah sunnah itu ada dua kemungkinannya. Sunnah untuk menggambarkan apa-apa yang diambil dari Nabi selain Al-Quran, atau sunnah itu dalam istilah ulama fikih, sunnah itu adalah sesuatu yang di bawah wajib. Berarti apa? Kalau ada daftar Ustadz Sunnah, tergantung sunnah dalam versi siapa ini. Sunnah untuk menyebut sesuatu yang dari Nabi yang bukan Al-Quran, ataukah sesuatu yang di bawah wajib. Nah, kalau misalnya kita mau agak guyonan, kalau ada daftar Ustadz Sunnah, mestinya ada daftar Ustadz wajib. Lebih bagus mana? Ya, lebih bagus wajib daripada sunnah, betul enggak? Ustadz, Anda punya daftar Ustadz Sunnah, saya punya daftar Ustadz wajib. Itu guyonannya begitu. Jadi ketika ada yang mengklasifikasi, ada fulan dijamin di atas sunnah,
Lalu yang lain pantang untuk memberi jaminan bahwa yang lain juga sesuai sunnah. Ini tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena kita tidak bisa mengklasifikasi manusia ketika dia masih hidup. Enggak bisa. Oke, hari ini dia masih masuk dalam daftar ustadz mengikuti sunnah. Tapi tidak ada jaminan minggu depan mungkin saja dia masuk syiah. Mungkin saja dia kemudian pemahamannya terpengaruh oleh orang lain dalam debat, debatnya kalah, akhirnya dia ngikuti orang yang mengalahkan dia debat. Makanya cukup berbahaya kalau kita memberikan garansi kebaikan kepada orang yang masih hidup. Berbahaya. Karena kalau itu nanti tersimpan dalam waktu panjang. Misalnya gini, dia masuk dalam daftar ustadz-ustadz yang mengikuti sunnah tahun 2000. Ternyata tahun 2020 sudah enggak relevan lagi, yang bersangkutan sudah tidak bersama lagi. Lalu daftarnya sudah berubah, enggak lagi masuk di situ. Padahal hanya karena yang bersangkutan tidak lagi bersama orang yang membuat daftar. Dia kemudian ikut bersama komunitas yang lain yang juga mengikuti sunnah. Nah, jadi itu tidak tepat mengklasifikasikan manusia ketika masih hidup dengan stempel garansi kebaikan. Tidak boleh memberi garansi kebaikan ketika orang masih hidup. Oleh karena itu, di dalam Islam kita dikasih poin-poin global. Misalnya tentang 10 ciri-ciri jalan yang lurus. Di dalam surat apa itu saya lupa, yang ujungnya adalah wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Sebelum kesimpulan tentang jalan lurus itu, ada ciri-ciri yang disebutkan di awal. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Artinya ada poin-poin global. Pertama, poin tauhid. Yang kedua, berbakti ke orang tua. Yang kedua, ke kerabat dan seterusnya dan seterusnya. Ciri-cirinya ada. Karena waktunya terbatas, kita tidak terangkan semua. Intinya begini, ketika ada ajaran, meskipun ustadz itu mendapat garansi ustadz yang benar, tetapi dia mengajarkan tidak hormat kepada orang tua, apa kesimpulannya? Berarti ustadz ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kebenaran global yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, fanatiklah kepada prinsip global itu, jangan fanatik kepada garansi orang yang masih hidup. Karena garansi kepada orang yang masih hidup itu tidak jaminan. Yang bisa digaransi adalah orang yang sudah wafat. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Mereka sudah selesai. Dinamika hidupnya sudah selesai. Seperti sekarang ini misalnya, orang ramai sekali mencintai Habib Rizik. Habib Rizik bahkan yang menjemput ke bandara saja begitu banyaknya. Apakah ini garansi bahwa Habib Rizik di atas kebenaran? Garansi kebenaran bukan dari pengikut, tapi dari apa yang disampaikan, apa yang dilakukan. Karena beliaunya masih hidup, maka kita tidak boleh memberi garansi atas apa yang terlihat oleh mata kita. Misalnya apa? Ikutilah Habib Rizik, dia mendapat garansi kebaikan dan kebenaran. Kenapa? Pengikutnya saja begitu banyak. Nah, ini kita berarti menyimpang. Kenapa? Memberi garansi kebenaran bukan atas dasar kebenaran yang dia ikuti, tetapi atas dasar banyaknya orang yang menjemput. Jadi ini enggak nyambung. Ya, enggak nyambung. Saya tidak bermaksud untuk mengkritisi itu, bukan. Maksud saya melihat fenomena sebagai contoh.
Dalam kasus ini pun kita tidak bisa menjadikan itu sebagai garansi. Demikian pula dengan sebutan Ustadz Sunnah, Ustadz yang banyak followernya. Kebenaran seseorang bukan karena followernya, bukan karena tergolong Ustadz Sunnah, bukan karena pengikutnya banyak, penjemputnya banyak, dan seterusnya. Tetapi kebenaran adalah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini yang kita ambil, sehingga orang bisa gonta-ganti. Hari ini yang berada di atas jalan itu fulan, ternyata dengan ujian hidup dia enggak kuat, dia tersingkir dari kebenaran yang harus dia pedomani. Nah, kita enggak punya jaminan bahwa fulan akan bertahan terus dalam kebenaran. Makanya kita tidak bisa membuat seperti itu. Baik, ini Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami. Yang lain, Pak. Satu lagi terakhir. Ini tolong dikat kalau saya mengatakan itu tidak benar ya. Ketika Aisyah berbicara tentang Nabi kepada Rafa, bukan Aisyah, Khadijah yang bicara. Khadijah, ya. Pada waktu itu kan orang-orang Nasrani kan masih belum terjemah kan, artinya masih kasihannya masih. Dalam beberapa hal, dalam beberapa hal masih asli. Ya. Terjemahnya orang Nasrani itu ketika apa itu kerajaan Romawi itu mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, di situ letak kemunggalannya gitu. Baik, baik. Kalau kita merunut ke urut-urutan tahun, ya, urut-urutan tahun, peristiwa itu, Pak, itu ada di tahun 300 Masehi. Namanya Konsili Nikea. Nikea itu salah satu kota sekarang di Turki, Nikea itu. Karena saat itu Turki dikuasai oleh Romawi Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel. Kaisar merasa gelisah karena orang-orang Nasrani itu berpecah belah terus gara-gara perdebatan tentang sosok Isa. Apakah anak Tuhan ataukah manusia biasa. Akhirnya diundanglah dua kubu itu untuk menentukan supaya punya satu prinsip yang sama mempersatukan seluruh pengikut Nasrani. Itu terjadi tahun 300-an. Sekarang kalau kita lihat Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Berarti Nabi Muhammad lahir, konsep Trinitas itu sudah ada, sudah dikukuhkan sebagai konsep tunggal yang harus diikuti oleh seluruh penganut Nasrani. Sedangkan yang mengatakan Isa adalah manusia biasa itu kemudian diburu dan disingkirkan, tidak dikasih tempat di Nasrani. Yang cenderung apa ada kedekatan dengan tauhid meskipun juga masih ada kesalahannya, ya, tidak murni tauhid seperti kita. Itu kemudian tersingkir atau disingkirkan dengan sistematis sehingga dunia Nasrani semuanya menjadi Trinitas. Pertanyaannya adalah, Warqah bin Nawfal saat itu penganut Trinitas atau tidak? Maka jawabannya, Warqah bin Nawfal juga penganut Trinitas. Karena memang saat itu, apalagi antara jarak antara tahun 300 sekian dengan tahun 571, itu sudah jauh sekali, sudah 2 abad atau 3 abad. Ya. Maka yang tersisa di dunia Nasrani saat itu adalah Trinitas. Dan itu pula yang menjadi kesimpulan kita bahwasanya Al-Qur'an pun sudah menyebut Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah menjadi kafir orang yang mengatakan Allah itu tsalitsu tsalatsa. Tiga yang tunggal. Tsalitsu tsalatsa. Tiga yang menyatu, ini kan konsep Trinitas.
Berarti Al-Quran ketika turun itu sudah merekam akidah Trinitas di kalangan Nasrani. Berarti Waraqah bin Awfal pun menurut kesimpulan saya sekurang-kurangnya ya, itu dia sudah menjadi penganut Trinitas. Wallahu a'lam jawab. Jadi kalau dikatakan Nasrani saat itu masih lurus, enggak juga. Enggak juga, sudah menyimpang dalam bab ketuhanan. Cuma masih memiliki kejujuran dalam bab, di dalam Injil mungkin masih ada penggambaran tentang Nabi terakhir yang akan turun. Nah, itu poin yang masih mereka tidak mengalami perubahan. Jadi mereka turun-temurun mendapati pelajaran itu bahwa akan ada Nabi terakhir dengan ciri-ciri seperti ini. Itu ada di pengajaran Nasrani saat itu. Betul, sebagai bentuk pernyataan yang mendukung dan kesiapan untuk mendukung. Bukan Khadijah, Waraqah. Kalau Khadijah kan mukmin, mukminah, karena kan beriman kepada Rasulullah. Iya, mungkin maksudnya Waraqah. Ya kalau menurut definisi bahwa Waraqah tidak masuk Islam, iya, karena memang Waraqah wafat ketika Nabi Muhammad baru mendapatkan wahyu Iqra dan belum ada konsep masuk Islam dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi bahwa pernyataannya siap membela itu menjadi pernyataan sekarang untuk penilaian masa depan, kan begitu. Atas dasar pernyataan itu dia bisa dianggap sebagai bagian dari pendukung Islam sekurang-kurangnya, meskipun belum pernah mengucapkan syahadat karena saat wafat belum ada konsep masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.